Sebuah berita yang masih hangat dan pastinya membuat kalian para penggemar alutsista di tanah air tersenyum segar. Kali ini admin peroleh langsung dari situs resmi Airbus yang juga telah banyak diwartakan oleh berbagai sumber berita lokal. Nah, oke, diwartakan bahwa Kementerian Pertahanan RI secara resmi telah memesan 2 unit pesawat Airbus A400M dalam konfigurasi multi-role tanker dan transport. Dalam laman tersebut dikatakan kontrak akan berlaku efektif pada tahun 2022. Dan dengan ini maka akan menambah jumlah operator A400M menjadi 10 negara. Perjanjian tersebut mencakup paket dukungan pemeliharaan dan pelatihan yang lengkap. Selain itu, letter of intent juga ditandatangani untuk akuisisi 4 pesawat A400M tambahan di masa yang akan datang. CEO Airbus Defence and Space, Michael Schallhorn, mengatakan pesanan baru ini akan semakin memperluas jejak A400M di kawasan Asia Pasifik. A400M menawarkan kemampuan luar biasa ke Indonesia, menyediakan angkatan udaranya dengan platform yang sempurna untuk mengirimkan muatan besar dan berat ke daerah-daerah terpencil dan melipatgandakan proyeksi kekuatan udaranya berkat kemampuan pengisian bahan bakar udara yang andal. Airbus A400M memiliki kemampuan untuk beroperasi dari landasan pacu yang kasar dan pendek. A400M akan memperkuat kemampuan pengangkutan udara Angkatan Udara Indonesia untuk menanggapi dengan cepat krisis apapun, seperti misalnya bencana alam, gempa bumi, dan tsunami. A400M adalah pengangkut udara besar pertama, mampu mengirimkan beban berat seperti truk bahan bakar dan ekskavator serta makanan, pakaian, dan obat-obatan menggunakan landasan pacu yang rusak dan pendek seperti di pulau-pulau. Menteri Pertahanan kita, Pak Prabowo, mengatakan bahwa A400M adalah platform yang benar-benar multiperan dan akan sangat meningkatkan kemampuan taktis udara ke udara Angkatan Udara Indonesia. Pesawat ini akan memainkan peran kunci dalam misi utama lainnya termasuk terjun payung dan transportasi kargo berat. Kami juga melihat akuisisi A400M tambahan dalam waktu dekat dengan pengembangan A400M di masa depan seperti pemadam kebakaran. Kemampuan penting yang kami jajaki bersama dengan Airbus. A400M akan menjadi aset nasional dan landasan misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana di luar kemampuan taktis dan udara ke udara, ungkap laman tersebut. A400M mampu membawa beban berat dan besar melintasi jarak yang strategis, mengirimkannya ke lokasi taktis sambil menawarkan kemampuan pengisian bahan bakar udara tambahan. Sebuah solusi ideal untuk memenuhi kebutuhan kapal tanker multiperan dan pesawat angkut angkatan udara. Dengan kemampuan terbang cepat pada ketinggian yang tinggi hingga sangat rendah, Airbus A400M merupakan platform yang ideal untuk mengisi bahan bakar pesawat tempur dan pesawat besar melalui 2 POD pengisian bahan bakar di bawah sayap. Kemampuan pengisian bahan bakar udara ke udara bawaannya memungkinkan konfigurasi ulang yang cepat sebagai kapal tanker, membuatnya mudah beradaptasi dengan skenario dan misi operasional yang berubah. Kemampuan beradaptasi ini unik untuk A400M, yang juga dapat diisi ulang dalam penerbangan.